Yang kedua, makan pagi. Mak nasi masak ya. Siap, mak. Sedap apa? Tambah lagi, tambah lagi. Sekarang pukul 12, kita akan pergi ke mana entah dia orang ni nak bawa untuk jalan budak-budak ni. Satu kuduk dah pergi 12:30 tadi, kita pergi lambat sikit. Sebab kau pada hari ni tak apa-apa nak sihat, main pala je, lambat sikit. Nak makan panadol tu. Pergi dah, jom. Okey, kita akan ke apa bang namanya dia? Rainbow Feeding. Feeding Animal Garden. Di sebelah Robinson Fall, Sungai Bertam, ada jalan ke Robinson Fall. Itu je Robinson. Animal Feeding Rainbow Garden. Bagi makan menatang. Ini dia bagi Sungai Bertam. Sungai Bertam. Abah, semua sungai panggil ikan abah. Adik, ikan abah eh? Ikan abah. Sungai panggil ikan abah. Sungai panggil ikan abah. Abah, tu! Ah, ikan abah. Jumpa tu. Ya. Yeah. Ikan lah. Ada ikan. Tak kerja. Habis buat apalah? Buat grab lah. Lawa juga air. Ih, gayak ni. Ha ha ha.
boleh dia ni. Oi, saya nak tengok tu. Ini bang kan tak tahu lah. Di Rainbow kita akan pergi makan tengah hari. Mana tempat panas ke? Tahu saya. Kamu kenyang dah. Kenyang dah. Dia silap diet dia tak rasa nak makan. Dia makan. Kita pergi ke Masjid Tanah Rasa pula. Sekarang kita berada di Billion Shopping Center. Di Berincang, kawasan Berincang, kawasan baru. Memang macam ada bunyi sampai supa-dupa lah ni. Dia tinggal harga sekejap lagi. Budak-budak ni kecoh lah ni. Tak sabar lah ni, muka tak sabar lah. Sabar lah. Macam tendera ni apa? Boleh apa? Nak naik mana? Oh, nak naik yang mana? Nak naik yang mana? RM8, yang tu RM8. Itik. Yang ni RM10. Nak naik itik? Eh, balik. Oh, dia nak naik itik.
10 boleh. Begini ada orang. Habis ada orang tua seorang duduk atas. Awak apa? Saya tak naik. Siapa yang ni teman ni? Ada persoalan dalam. Tolong. Tak jadi. 245. Ha, lagi siapa lagi? Ha, sabar ada lagi. Ha, Zahika dah besar sikit. RM2 satu satu trip. Yudin tak nak. Abang tak naik. Abang tengok adik-adik tau. Ha, tu bayar tambang. Ke depan, ke depan lagi. Ha, soal lagi. Depan dalam tanah-tanah tu. Overload dah belakang atas. Boleh lagi. Semua nak duduk atas. Adalah pengalaman. Kau nangis memang tanya mana Abah lah. Mana-mana bujuk lah. Okay, kita dah keluar daripada Billion Shopping Mall. Dipanggil apa sini? Cameron Centrum Centrum Rincang LBS. Apakah LBS? Kita nak balik ke Tanah Rata ni. Bandar Rincang dulu ni kalau tak silap adalah tapak pasar malam di sini ya. Satu pasar ni pada polis Rincang apa semua ni. Ha, jadi parking dulu sini-sini kan. Lepas tu kita pergi makan sini, apa, pasar malam sini. Sini dah jadi shopping mall lah. Boleh pula ada sini roundabout. Dia ni kira nak buat konsep apa ni? Konsep macam luar negara lah. Ada double decker London, telefon merah London tu. Ni lah Rincang Century Centrum. Centrum pukul 6.14. Kita dah mula menghidupkan api untuk BBQ kita siap sempat. Sebab menjelang waktu maghrib nanti kita semayang. Terus kita makan-makan. Makan dan kita chill-chill lah lepas semayang. Okay, nampak hidup eh. Kau video sikit. Kau buat cerita banyak sikit. Tak sikit. Masih hidupnya. Okay. Ha? Makan ayam dulu. Ayam dulu? Ha. Ayam dulu, ayam dulu. Letak dulu, letak dulu. Wah, ni jadi smoky je. Rosak ni. Satu dah. Okay, kita sedang membakar api ni. Ini api yang panas ni. Letak dia tak? Ha? Jagung, jagung. Ah, sekejap. Settle ni dulu. Sekejap lagi ayam udang, daging, duit. Oh ya, air ni lah. Kenapa saya tak nampak? Tak nampak. Bakar air ni tepi, kita pecah baru. Ni kambing. Sekejap. Aduh, apa dia? Kambing. Duduk ni kita makan dia. Sekejap dia. Masak. Ya Allah. Mana? 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 Mana?
Assalamualaikum, Mat. Assalamualaikum. Apa pandangan anda tentang holiday Kiswah tahun ni? I am happy. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa? Baik, alhamdulillah. Apa pandangan anda tentang holiday tahun ni? Pandangan saya pemilih tahun ni sangat best lah. Partisipan peserta. Semua peserta, tapi peserta kurang. Kalau boleh macam tahun-tahun sebelum ni, lebih ramai. Agaknya tahun depan ramai, meriah. Tempat okey. Makan sedap. Adi. Adi kat mana? Adik kat mana? Ayam boy lah. Ayam goreng. Ketua kelas kita, Abang Wan. Saudara Abang Wan. Macam mana kita punya family tahun ni? Oh, memang mantap. Mantap eh? Makanan pun memang mantap. Ya. Sampai mengetah-ngetah tu eh? Test tarik. Sedang menghirup ya. Masya Allah, sanas. Sanas lama tak jumpa ya. Orang paling sibuk saya ni. Stay tau lah. Daripada pagi tadi buat kerja. Ni baru duduk. Tengok makan apa tu? Toye kaki ayah. Masya-Allah. Dekat apa? Adik nak makan sabi dia ke? Sabi apa? Kita bersama Ustaz Farhi. Masya Allah. Allah. Dia bakar betul. Okay, kita bersama dengan Ustaz Farhi. Assalamualaikum Ustaz. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. So ni pernah join family day Kiswah tu ni? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat join family day Kiswah insya Allah. Kali ni kita bakar lala pula. Okay, kena komen dan subscribe eh. Tambah lagi. Jangan. Cukup lah. Saudara Mamat, Assalamualaikum. Kau yang tengah comot ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasanya dah berapa kali lah ikut family day kali ni? Dua kali lah. Apa pasal untuk family day kali ni? Sungguh meriah sebab dapat bergemoh sekali. Wah. Gemoh ah. Jadi ah. Healing. Pada banyak nak keluar. Suasana subuh. Di kamera. Berapa masuk subuh sini? 6:21. Assalamualaikum semua. Kita berlintas langsung daripada tapak pondok Zawiyah Kiswah di Curug Sabudin. Okay, inilah perkembangan pembinaan pondok Zawiyah kita ya. Tempat yang saya berdiri sekarang ni, inilah tempat yang dijangkakan nak kita akan bina masjid pondok Zawiyah Kiswah. Masjid ni keluasan dia anggaran untuk 500 ke 600 jemaah. Tempat kita ni lah, kawasan ni lah. Kiblat kita sana eh. Kiblat kita sana. Jadi di sinilah ni. Level ni yang 1 2 3 ni. 1 2 3 ya. Tarikh ni 13/10 ya. 13/10/2022. Insya-Allah kita akan memulakan secara rasmi kutipan dana untuk pembinaan masjid. Sesiapa ingin menyumbang bolehlah tekan di link di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's why I wanna say alhamdulillah, God give me everything.